tinggal sendirian di pinggir jalan di depan rumah orang. Dan rumah ini kayaknya emang sepi juga, nggak ada penghuninya teman-teman. Ya kan? Sepi ini, kayaknya emang rumah kosong. Ini di pinggir jalan raya. Kucing kecil ini kelaparan. Teman-teman, perlu sedikit saya bercerita tentang street feeding di jalan-jalan. Mohon jangan skip video ini agar kalian tahu alur ceritanya dan bisa memahami, bisa mengambil pelajaran untuk kita semua. Saya melihat ada kucing induk dan anaknya yang tengah tertidur di tempat dagangan yang memang sedang tutup. Mereka seperti terlihat sedang kelaparan, menunggu orang yang memberi makan mereka. Dan di sini saya bercerita kenapa street feeding itu tidaklah mudah, karena ada juga yang tidak suka atas kehadiran saya khususnya, ataupun teman-teman semua yang melakukan hal seperti saya. Jadi saya mencoba untuk mendekati kucing tersebut dan ada bapak-bapak yang menegur saya. Beliau bilang jangan memberi makan di situ. Beliau merasa terganggu karena kucing itu berak di tempat rumahnya. Dan saya pun tidak tahu pasti. Saya hanya tahu dan melihat kucing itu kelaparan, dan saya sebagai street feeding, saya memberikan makanan kepada mereka. Tapi ada anggapan seorang bapak-bapak yang tidak suka saya memberi makan mereka karena mereka berak di tempatnya, mungkin akan nanti akan kebiasaan mereka tinggal di situ. Ya, saya tidak mau banyak cerita, tapi beginilah yang terjadi. Kalian bisa menilainya, dan mudah-mudahan dengan tayangan ini bisa memotivasi kita semua agar senantiasa peduli terhadap mereka yang lemah, mereka yang tidak berdaya, mereka yang hidup di sekeliling kita, mereka yang butuh perhatian kita. Kita yang berakal harusnya berpikir. Mari simak apa penjelasan bapak-bapak yang menegur saya. Ya Pak, kenapa? Kamu siapa? Saya orang Pak, ngasih kucing. Hah? Ngasih kucing. Apa? Ngasih kucing. Kucing apa? Ngasih makan kucing. Jangan di sini Mas, saya ini beraknya ke dalam-dalam. Oh gitu, di mana orang dia tinggal di sini Pak? Iya, makanya saya bilang, situ jangan ngasih di sini, kalau mau ngasih sebelah sana. Tapi beraknya di dalam. Tapi tetap aja di sini dia tidur ya. Saya yang ngerasain. Terus saya bawa ke sana. Taruh sana. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Iya. Iya. Taruh sana. Iya, iya, Pak. Baik. Nah, ini kan tempat dagang, aku mikir loh. Tadi kucingnya di sini. Ini gue bilang, ini tempat dagang. Benar. Lu jangan pakai ngomong banyak, lu pindahin sana. Okay. Nah. Ya. Baik, kita mulai awal ceritanya. Mohon jangan di skip agar tidak gagal paham. Ada kucing dan induknya. Mereka hidup di tempat warung kecil. Ini sudah sore dan belum ada yang nganterin makan buat mereka. Sepertinya memang sedang kelaparan. Saya coba samperin ya. Halo Meng, makan. Jangan takut, sini, jangan takut, sini makan, makan. Meng, makan sini, makan. Jangan takut ya. Sini makan, sini. Makan sini Meng. Meng, makan sini.
Ini makan nih. Mereka takut teman-teman. Ya inilah karena kebiasaan dari kita itu suka nyiksa kucing. Jadi mereka tuh kalau ngelihat kita itu takutan. Tapi coba aku deketin. Mudah-mudahan mereka enggak takut ya. Aku pancing pakai ikan dulu. Meng nih, makan nih. Meng. Ini makan nih. Mana? Meng. Sini sini makan nih. Meng, ini makan nih. Ini makan nih. Nih, makan ikan nih. Tuh, ikan tuh. Makan. Makan. Aku coba biarin, coba pancing pakai ikan karena mereka ini emang takut banget teman-teman. Tuh, dia nyumput di bawah situ tuh. Nah itu kayaknya udah mau keluar kakinya. Nah kan keluar, bersyukur ya. Dia bersama induknya, berarti kita kasih dua ya. Kan apa sih bilang dia memang apa lapar banget tuh, dia sih sebenarnya lapar ya kan, cuman takut kalau ketemu manusia gitu kan, mungkin dia tuh takut disiksa atau gimana. Ya udah nggak apa-apa. Nah ini aku kasih buat ibunya. Nih, Neng. Neng, ini gak apa-apa. Nih, tapi gak apa-apa lah. Nanti kita coba taruh aja. Ya, kita coba taruh aja. Ini ada tempat minum nih. Coba taruh aja. Jadi nanti juga dia keluar kok. Ya Pak, kenapa? Kamu siapa? Saya orang Pak, ngasih kucing. Hah? Ngasih kucing. Apa? Ngasih kucing. Kucing apa? Ngasih makan kucing. Jangan di sini Mas, saya ini beraknya ke dalam-dalam. Oh gitu, di mana orang dia tinggal di sini Pak? Iya makanya saya bilang, itu jangan ngasih di sini, kalau mau ngasih sebelah sana. Tapi beraknya di dalam. Tapi tetap aja di sini dia tidurnya. Saya yang ngerasain. Terus saya bawa ke sana? Taruh sana. Oke Pak, makasih ya Pak. Iya. Iya. Taruh sana. Iya Pak, baik. Nah ini kan tempat dagang, aku mikir dong. Tadi kucingnya di sini. Ini gue bilang, ini tempat dagang. Benar. Lu jangan pakai ngomong banyak, lu pindahin sana. Okay. Nah. Ya. Ini aku nemu lagi teman-teman, masih kecil kucingnya, nah, tinggal sendirian di pinggir jalan di depan rumah orang, dan rumah ini kayaknya emang sepi juga, nggak ada penghuninya teman-teman, ya kan, sepi ini, kayaknya emang rumah kosong. Ini di pinggir jalan raya, kucing kecil ini kelaparan, ya. Biar saya coba kasih makan dia. Meng. Halo Meng. Makan. Kenapa kamu? Oh. Sakit ya Meng. Makan sini ya. Ini matanya sakit teman-teman, masih kecil, nggak berdaya teman-teman. Tapi mungkin ini tadi dibuang atau memang dia ini lagi ditinggal sama ibunya gitu. Sebelum saya kasih makan, ini saya harus
obatin dulu matanya ini karena ini belekan teman-teman. Kasihan. Ya. Oh. Kok enggak berdaya gini? Kenapa, Mi? Enggak berdaya gini? Lemas aja ya. Oh, ingusan lagi teman-teman. Tuh. Ingusan, kasihan dia. Ingusan. Kita coba obatin dia. Obatin matanya ini, soalnya belekan gitu. Nggak berdaya. Kita obatin matanya. Mudah-mudahan sembuh. Ya, terus sembuh ya, Meng? Kenapa? Makan sini ya. Makan ya. Nih. Makan. Nih, ikan. Ikan. Ikan saya. Nih. Makan. Ikan. Kenapa? Ini ikan. Baunya. Kayaknya emang penciumannya rada kurang, teman-teman. Penciumannya dia ini rada kurang. Karena emang lagi sakit. Dia makannya lahap banget ya. Kayaknya emang lapar banget. Meng, ini buat makanan keringnya ya. Ini makanan kering teman-teman untuk khusus kitten. Jadi nggak terlalu besar. Dan nggak terlalu keras juga ini. Kalau yang ini memang untuk yang besar. Karena ini agak keras sepertinya emang. Minumnya, Meng, sini ya. Minumnya sini. Nih. Ya. Sekarang. Mungkin ini ada ibunya, teman-teman. Soalnya di situ. Ada rumah. Atau warung. Seperti itu.